sebenarnya sini Noken Us yang awal atau bawaan dari motor ini sebenarnya sudah habis atau aus ya. Dan saya akan ganti dengan ini, tapi dikarenakan penggantian Noken Us pada motor Grand ini harus mengganti dengan sekalian piano, jadi harus membongkar ya atau melepas head atas ini, karena dia adalah ada suatu pengganjalan. As ini mengganjal baut bagian dalam, jadi tidak bisa secara langsung kita angkat sekaligus karena, jadi kita ganti aja Noken Us-nya agar suaranya lebih enak gitu. Oke, simak terus videonya. Yang pertama kita masukkan dulu Noken Us-nya. Kita cari celah pasnya atau celahnya. Ini Noken Us berada di posisi top seperti ini. Seperti ini adalah posisi di depan, ini adalah posisi Noken Us berada di posisi top. Kita sekarang pemasangan gigi sentrik atau roda depan sentrik. Ya, tadi pemasangan gigi rantai depan atau sentrik ya. Itu tanda ini itu berada di depan, jadi ada garis ini celah ini kita paskan. Cara pemasangannya, giginya kita dengan menahan. Nah, geser kameranya. Keren cara pengambilannya. Thank you.
terasa sudah terpasang. Jangan lupa pasang tutup kembali, tutupnya tutup dan sensornya kembali. Asnya juga jangan lupa lepas. Kita bersihkan dulu. Biasanya ini klep ini bawah dulu, putar ke arah ke kiri, dia bawah dulu yang bergerak, yang membuka klep bawah, habis itu atas, habis itu biasanya top. Nah, biasanya ini top kawan-kawan. Nah, ini kan top kan. Ini bisa dilihat. Tanda magnet T dan garis harus pas ya. Itu menandakan top atau posisi piston berada di atas. Ini sekarang pengencengan klepan. Tapi di sini sudah kencengnya. Kita terus aja. Kita cari celah yang kendor. Sebenarnya ini semua sudah kencang karena bagian noken as tadi dan pianonya sudah aus, jadi apa boleh buat, kita perlu ganti dulu ya kawan-kawan. Jadi tidak bisa secara paksa kita kencangi klepnya.
Jadi mungkin itu video dari saya. Jika suka video ini, klik like dan subscribe. Jangan lupa share ataupun yang terutama like dan subscribe itu adalah gratis ya. Karena like dan subscribe kawan-kawan itu adalah agar channel saya ini terus berkembang dan saya semangat membuat video. Oke kawan-kawan, see you.